Kaisar. Lah ini udah buka berapa bulan, Mas? Oke, kurang lebihnya 2 bulan, Mas, dari bulan November sih. Oke, biasanya nek pas rame itu omset tembus berapa, Mas, kurang lebih? Kurang lebih sih bisa sampai 2 juta rupiah. 2 juta ya, teman-teman ya? Iya. Mantap ya, Mas Jon ya? Pembuatan salad buah langsung dari penjualnya dengan Ibu Sinten gini niki asmane? Ibu Ati. Ibu Ati nggih? Ibu Ati. Bu Ati. Ati. Oke, Ibu Ati ya, Bu ya. Pakai buah asli, buah segar ya, Bu ya? Asli. Oke, sama. Ini takaran 750 ml ya, Mas ya? Iya, betul. Buah segar, jadi orang beli baru kita potong. Oh, fresh ya, Pak ya? Iya, jadi pesan langsung dibuatin di tempat gitu ya, Pak ya? Iya, jadi nggak masuk itu dulu, nggak dibikin dulu, baru dikasih dressingnya nggak? Gini. Pertama-tama melon dipotong dadu ya, Pak ya? Melon. Kurang lebih 2 iris ya, Pak ya? Iya, okay. Melon, terus buah pir, terus apel. Apelnya ada 2 macam. Satu apel Malang, yang satu apel impor. Karena apa saya kasih apel Malang supaya rasanya kan ada asemnya. Jadi bisa lebih gurih, lebih seger gitu makannya. Warna-warni gitu ya, Bu ya? Terakhir nanti buah naga. Wah, mantap ya, Bu ya? Karena biar warnanya kan kalau dia taruh atas, nanti langsung turun ke bawah, jadi warnanya bisa merah nggak pucat. Oh, gitu ya, Bu ya? Bisa menarik. Ini teman-teman, selama aku bikin video, teman-teman, ini baru pertama kali aku nemu video salad ini. Rata-rata itu resep itu nggak dibagikan alias rahasia. Nah, cuma di channel ini loh, teman-teman bisa melihat langsung tutorialnya. Jadi nanti kalau teman-teman merasa tertarik, posisi berada di Semarang, silahkan ya langsung dikunjungi outlet Kene Makan, teman-teman. Ya, nanti alamatnya saya cantumin di kolom deskripsi ya, teman-teman. Ini pesan untuk Grab, Gojek bisa, Bu ya? Ya, Grab, oke. Menerima acara arisan, Bu, atau oh, pesta pernikahan? Semua terima. Insya Allah. Insya Allah bisa ya, Bu ya? Insya Allah. Terus dressingnya itu dari maestro. Maestro ditambah bumbu-bumbu yang lainnya. Ini ya, Bu ya, dressingnya, Bu ya? Biar rasanya ada asam, ada manis, ada kalau kari. Kurang lebih secara garis besarnya, Bu. Ini maestronya ini dari apa, Bu? Maestronya itu dicampur, ada campurannya ada 5 macam. Kurang lebihnya aja gitu, Bu. Kurang apa? Lebihnya itu susu. Susu? Susu, oh. Terus? Susu sama apa itu? Madu. Susu, madu, terus? Yogurt. Yogurt? Ya, sama okay. Ada minyaknya. Ada minyak ya, Bu ya? Ya. Oke okay. Biar kalau ada minyaknya itu kalau ditaruh untuk salad warnanya nanti nggak berubah buahnya. Pakai minyak apa, Bu, itu, Bu ya? Minyak zaitun. Minyak? Zaitun. Minyak zaitun? Mantep ini, teman-teman. Buahnya melimpah ya, Bu ya? Iya, full. Kan yang besar. Oh, ini porsi paling jumbo ya, Bu ya? Betul. Udah nenek-nenek, Mas, maklum. Oh, nggak apa-apa. Tapi ini semangatnya luar biasa, teman-teman. Ya. Ya, umurnya berapa ini, Bu? Ati nggih niki? Baru 64.
Baru 64 ya, Bu ya. Oke, berarti saya baru lahir ini, teman-teman. Kalau seneng saya ini. Buatnya suka bercanda nih, Bu. Tampilannya, teman-teman. Wah, mantap ini, teman-teman. Ditaruh di atasnya ya, Bu ya. Nanti otomatis daripada kita campur, kita aduk jadi kelihatannya kotor. Oh, nggih, nggih. Tapi nanti meresap ke dalam gitu ya, Bu ya. Dikasih parutan keju ya, Bu ya. Pakai keju apa itu, ya, Bu ya? Tambah kejunya keju Mac. Mac ya, Bu ya, mereknya ya. Biar tambah enak ya, gitu ya, Bu ya. Tambah gurih. Oh, gitu. Kan ada asam, ada manis, ada semua buah masuk ya, Bu ya? Iya, semua buah segar. Oke, teman-teman. Lah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya cara pembuatannya ya. Toppingnya ini buah-buahnya melimpah seger-seger ya ini. Ini satu kotak ukuran besar kayak gini dijual berapa, Bu? Murah, teman-teman. Nah, ini murah ini. Tadi kita bisa amati teman-teman buahnya benar-benar melimpah ini ya. Benar-benar seger ini. Dikasih apa itu, Bu ya? Biar kelihatan manis. Oh. Jadi ada rainbow jelly gitu ya, Bu ya? Ada selera untuk makan kalau kelihatan menarik. Kan? Iya, betul itu, Bu. Setuju gue. Nah, ini teman-teman. Kalau kita cantik, teman-teman. Amburadul kan kayaknya udah dulu. Iya, ya. Iya, Bu. Iya, benar, Bu. Benar ya. Kurang. Nah, ini dari tatanannya nih, teman-teman. Ya, menarik sekali ini, teman-teman ya. Emang biasanya kalau dijual bentuknya seperti ini, Bu ya? Iya, ganti-ganti kalau model bunganya ganti-ganti. Oh, gitu. Terserah sesuai selera ya, Bu ya. Moodnya gimana, asal taruhnya gimana.